Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama EM Parabola. Dan video kali ini akan mencoba untuk memberikan informasi buat teman-teman pelanggan Next Parabola maupun Kabisen yang menggunakan parabola kecil atau KU-band. Dan kebetulan ini masuk pada bulan Juli, dan per tanggal 1 Juli kemarin bahwa dari kedua provider pay TV tersebut memberikan pengumuman bahwa Trans 7, Trans TV ini harus melakukan pembelian paket agar bisa tetap menyaksikan di kedua channel tersebut. Dan untuk teman-teman yang masih bingung, bisa dicek juga dari pengumuman-pengumuman yang beredar di sosial media dari Kabisen maupun Next Parabola. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.